Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Bunga Hias Mama E. Kali ini Mama E mau perlihatkan kebun aglonema tempat Mama E di belakang rumah. Ini kebetulan tempatnya sangat teduh. Ini di bawah pohon pala. Ini pun di dekat pohon pisang. Ini dapat tumbuh subur dengan sempurna, teman-teman. Ini lihat, daunnya sangat lebar-lebar. Daunnya luar biasa, subur. Batangnya pun dapat tumbuh dengan tinggi. Nih, lihat teman-teman, batangnya tinggi. Di sini pun masih banyak sekali. Mama E mau perlihatkan jenis aglonema yang lain. Mari teman-teman. Ini di kebun pala, sangat teduh sekali. Bagus untuk tanaman aglonema. Ini adalah contoh buah pala yang bisa kita buat manisan, ataupun bisa juga kita buat untuk minuman. Ini sangat baik sekali buat teman-teman yang belum pernah melihat pohon pala. Ini lihat teman-teman, ini kebetulan buahnya juga banyak. Di sini tempatnya sangat teduh, baik sekali untuk tanaman aglonema. Ini di sini pun tumbuh subur, teman-teman. Di sini pun tumbuh subur. Ini ada juga jenis yang lain, yaitu aglonema tumpah beras. Tak kalah suburnya, ini batangnya bisa besar, daunnya pun bisa lebar-lebar. Nih teman-teman, wow, luar biasa, sehat dan tumbuh dengan subur. Ini sengaja Mama E tanam di tempat yang teduh agar dapat berkembang biak dengan banyak sekali dan dapat tumbuh daunnya sangat lebar-lebar. Oke, apabila kita mau tempatkan di pas bunga, kita bisa mencuci daunnya dengan kain basah. Di sini pun ada jenis aglonema yang lain. Ini di sini aglonema Viognion. Ini tak kalah menariknya, daunnya juga tumbuh dengan subur. Lihat teman-teman, ada yang batangnya melebihi 1 meter tingginya. Ini luar biasa subur, banyak sekali. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk menanam jenis tanaman hias aglonema, karena sangat mudah apabila media tanamnya benar dan ditempatkan di tempat yang teduh dan cukup dengan pupuk kompos. Ini akan tumbuh subur luar biasa seperti ini. Dan jangan lupa, buat teman-teman yang berminat bisa menghubungi channel Bunga Hias Mama E, karena sangat cantik sekali dan sangat subur banyak sekali. Oke, di sana pun ada jenis aglonema susu atau jenis aglonema putih. Di sana pun tak kalah menariknya, sangat subur sekali. Mama E perlihatkan, mari. Ini teman-teman, lihat. Kebetulan di sebelahnya ada kolam ikan, sehingga tanaman aglonema ini dapat tumbuh berkembang biak dengan baik sekali.
teman-teman yang sudah subscribe, like dan komen di channel Bunga Hias Mama E. Terima kasih, semoga rezekinya melimpah. Dan buat yang belum, Mama E tunggu. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel Bunga Hias Mama E. Selamat menanam, karena dengan menanam itu sangat menyenangkan. Oke, jangan lupa salam berbagi.